نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah bermuajah bertatap muka dalam rangka tolabul ilmi, dan semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliaulah sehingga kita pada malam hari ini masih mengetahui ajaran-ajaran Islam dengan sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 84 ya. Surat Al-Baqarah ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in akhadna mitsaqakum la tadfikuna dimaakum wa la tukhrijuna anfusakum وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَنْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
bighafilin amma ta'malun. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Wa'id, dan ketika akhodna, kami mengambil, yang dimaksud kami adalah Allah, mitsaqakum, janji dari kamu, la tasfikuna, kamu tidak menumpahkan dima'akum, darahmu, wala tukhrijuna, dan kamu tidak mengeluarkan atau mengusir angfusakum, dirimu. Yang dimaksud angfusakum adalah saudaramu. Ming diyarikum, dari kampung halamanmu. Thumma kemudian akrartum, kamu berikrar. Wa antum, dan kamu tasyhadun, kamu menyaksikan. Jadi pada ayat ini Allah kembali mengambil janji dengan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Kalau ayat yang kemarin 83, Allah mengambil janji dengan orang-orang Bani Israel yang pertama tidak menyembah kecuali kepada Allah. Setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua, terus kerabat, anak yatim, ya. Terus berucap dengan perkataan yang baik atau berbuat yang baik, ya. Mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Akan tetapi dari kalangan orang-orang Bani Israel, banyak yang tidak mengerjakan janji itu. Sedikit sekali dari mereka-mereka yang melakukan janji. Lah, di dalam ayat 84 Allah kembali mengambil janji dengan orang-orang Bani Israel. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Jadi ketika kami mengambil janji darimu, apa? La tasfikuna dima'akum. Janganlah kamu menumpahkan darah atau berperang. Jadi ayat ini adalah pada saat itu setelah Nabi itu hijrah. Jadi orang-orang Yahudi atau di dalam Madinah, ya, di kota Madinah itu ada dua suku yang senantiasa melakukan peperangan atau pertengkaran sehingga sampai terjadi peperangan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Lah, suku Aus dan suku Khazraj ini adalah kedua-duanya itu penyembah berhala. Kedua-duanya penyembah berhala. Lah, pada saat itu orang Bani Israel itu terbagi menjadi tiga suku atau tiga golongan, ya. Yang pertama yaitu Bani Kunoiko dan Bani Nadir. Ini adalah sekutu, ya, atau istilahnya itu adalah Boloni, ya, atau sekutunya orang-orang Khazraj. Sedangkan yang ketiga adalah Bani Quraizah. Ini sekutunya yaitu suku Aus. Jadi tiga suku ini, ya, Bani Kunoiko, terus Bani Nadir sama Quraizah.
ini ketiga-tiganya adalah orang-orang Bani Israel. Lah ketika terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj, maka ketiga-tiganya ini saling membantu. Maksudnya itu ya, sesuai dengan yaitu sekutunya. Yang suku Nadir ya, sama yaitu Kunoiko, itu adalah membantu yaitu Khazraj. Jadi bila mana peperangan, ketiganya ini langsung membantu. Padahal apa? Melakukan peperangan, ya, melakukan peperangan antar sesama, antar agama, itu adalah sangat diharamkan di dalam kitab Taurat. Diharamkan. Ya. Jadi sama-sama orang-orang Yahudi, ya, gara-gara ego, ya, artinya apa? Mempertahankan egonya sehingga dia membantu meskipun dalam yaitu perbuatan dosa. Padahal di dalam kitab Taurat sangat dilarang dan diharamkan yaitu berperang. Karena sama-sama agama, ya, misalnya Islam, sesama Islam, itu kan kal jasadul wahid, ya, kayak satu badan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Umat Islam satu dengan yang lain itu digambarkan oleh Nabi bagaikan satu badan atau satu bangunan, yang mana antara satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu umat Islam pun diharamkan berperang antar yaitu umat Islam, karena satu dengan yang lainnya itu adalah yaitu apa? Saudara. Kalau di dalam surat Shaf, bunyanum marsus, jadi seperti bangunan yang tersusun. Makanya antar umat Islam pun diharamkan untuk berperang atau berpecah belah atau saling membenci, ya, dan lain sebagainya. Kembali kepada yaitu orang-orang Yahudi. Jadi ketika terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj, nah ketiganya ini saling, yang Bani Nadir sama Kunoiko, ya, itu senantiasa membantu Khazraj. Yang Aus dibantu oleh suku Quraiza. Kadang-kadang antar orang-orang Yahudi atau Bani Israel ini saling membunuh. Kadang pula membunuh temannya. Ya, teman sesama orang-orang Bani Israel karena berpihak pada yaitu apa, sesuai dengan sekutunya. Padahal diharamkan. Wala tukhrijuna, dan kamu tidak mengeluarkan atau mengusir anfusakum, dirimu. Kalau bahasa di dalam Al-Qur'an anfusakum, dirimu ini adalah yang dimaksud adalah saudaramu. Makanya kalau di dalam hati dikatakan, ya, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu. Itulah ya. Itulah indahnya Islam ya. Jadi sangat memperhatikan yaitu orang lain. Sampai disebutkan oleh Allah anfusakum. Jadi saudara kita itu sama dengan diri kita. Ya. Kalau misalnya saudara kita sedang kesakitan, kita pun merasa apa, ikut sakit. Saudara kita sedang lapar, maka kita pun ikutlah lapar. Makanya orang ghibah itu dosanya bagaikan apa? Memakan daging temannya. Jadi saudara. Ya. Lah pada saat itu kebiasaannya orang-orang Bani Israel karena membantu yaitu suku Aus dan Khazraj, maka sering mengusir yaitu saudaranya.
setelah diusir, bukan hanya diusir saja, tapi harta bendanya diambil, perhiasannya diambil, pokoknya apa yang dimiliki semuanya diambil. Memang tujuannya apa? Yaitu mencari kehidupan dunia. Maka kalau mencari kehidupan dunia dengan cara yang haram, itu sangat dilarang oleh Allah. Lah orang-orang Yahudi ikut mengusir, ya, mengusir temannya. Ini dalam rangka apa? Untuk mengambil harta bendanya. Jadi saudaranya diusir, ya, kalau perlu rumahnya dihai, hartanya diambil, segala macam yang dimiliki semuanya harus diambil. Dia harus keluar hanya, yaitu apa? Hanya membawa pakaian, ya, hanya membawa pakaian. Itu pun hanya apa yang dipakai itu, semuanya diambil. Padahal itu diharamkan di dalam, yaitu kita tahu Taurat. Min diyarikum, dari kampung halaman. Thumma kemudian akrartum, kamu berikrar. Ya, artinya berjanji. Dia pun berjanji tidak akan melakukan peperangan, tidak akan menumpahkan darah. Wa antum, dan kamu tasyhadun, kamu menyaksikan. Ya, berikrar, bersaksi, ini menunjukkan bahwa orang-orang Bani Israel itu mengiyakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mengiyakan, karena dia berikrar, dia berjanji, dia menyaksikan. Ini orang-orang Yahudi. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu ketika berjanji itu tidak pernah bisa dipegang janjinya. Tidak pernah. Ya. Oleh karena itu orang-orang Yahudi selamanya sampai hari kiamat itu senantiasa mendapatkan laknat dari Allah. Itu karena memang tidak pernah memegang janji, padahal sudah berikrar, sudah berjanji, ya, atau menyaksikan. Oleh karena itu, dari ayat ini perlu kita pahami bahwa ketika kita sudah berjanji kepada Allah, berjanji kepada Nabi kita, ketika kita sudah memasuki agama Islam, maka masukilah agama Islam itu dengan kafah, dengan sesungguhnya, masuk keseluruhannya, jangan separuh-separuh. Karena kalau tidak, kita sama dengan orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Jadi masuk Islam itu hanya separuh. Ya, dicari yang enak-enak masuk Islam. Ketika hari raya, ikut hari raya. Ya. Tapi begitu kewajiban berpuasa Ramadan, tidak berpuasa. Tapi kalau hari raya, rame. Ya pokoknya waktu yang enak-enak, ya. Yang kewajiban, ya, yang dianggap berat maka tidak dilakukan. Maka ada orang Islam itu yang milih-milih, yaitu melakukan amalan atau perintah dari Allah. Sholat lima waktu tidak, ya, tidak dilakukan. Tapi kalau sholat terawih justru sholat, padahal yang wajib kan lima waktu. Sholat terawih itu sunnah, cuman sunnah yang dianjurkan. Maka kalau kita sudah bersaksi, ya, dengan apa? Yaitu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sebenarnya kita ini kan yang sering dan yang banyak, kita ini kan Islam turun
turunan. Bapak kita Islam, maka kita Islam. Ibu kita Islam, terus kita Islam. Terus kadang-kadang kita itu tidak sadar, bagaimana sih kita itu masuk agama Islam. Ada lagi yang masuk Islam itu ketika nikah. Ya, kadang-kadang yang lebih memprihatinkan, nikah disuruh baca syahadat saja tidak bisa. Masa ditanya agamamu apa? Islam. Coba syahadat. Enggak bisa. Masa syahadatnya enggak bisa? Ya. Maka pada saat itu membaca syahadat dituntun. Ya. Lah kita yang sudah memahami akan apa syahadat, mari kita masuk Islam itu secara kafah. Dari apapun ya, pembicaraan kita, sikap kita, perbuatan kita, mari kita belajar yaitu sesuai dengan syariat Allah. Kita belajar. Karena sesungguhnya tidak ada manusia itu yang sempurna. Kadang benar, kadang salah. Itulah fitrah manusia. Tidak ada manusia yang terus benar. Ya. Tidak ada. Karena memang fitrah manusia itu kadang salah, kadang benar. Tapi kalau manusia itu salah terus, itu sebenarnya bukan manusia, tapi setan. Karena sebenarnya manusia itu tidak harus salah terus. Karena yang salah terus itu sebenarnya adalah garisnya atau fitrahnya setan. Ya. Akan tetapi kita tetap berusaha bagaimana caranya kita itu menjadi orang-orang yang apa berada dalam kebenaran Allah, lurus. Meskipun kadang-kadang kita itu kadang-kadang berada dalam yaitu tempat dosa atau berbuat dosa. Paling tidak ketika kita berbuat dosa, itu kita tidak sengaja, gitu loh ya. Bukan disengaja, tapi tidak sengaja. Ada orang itu berbuat dosa disengaja, dan orang berbuat dosa tidak disengaja. Sudah dikatakan ini haram, tapi tetap dilakukan, dan dia tahu kebenarannya. Quran juga tahu, di dalam hadis juga tahu, tapi tetap dilakukan. Itu namanya dosa yang disengaja. Ada orang melakukan dosa tidak disengaja, tidak memahami dirinya, tidak apa artinya, gimana ya, dia melakukan dosa tapi dia tidak tahu, baru diingatkan orang lain, baru dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Itu namanya dosa yang tidak disengaja. Ya, kita belajar menjadi orang-orang yang benar ya. Insya Allah kalau kita punya niat ya, niat berada dalam kebenaran Allah, maka Allah pun akan menunjukkan jalan dan hidayahnya kepada kita. Maka kata Allah ya, kata Allah, siapa yang dikehendaki oleh Allah berada dalam kebenaran, maka Allah akan memberikan hidayah dan kemudahan untuk menerima hidayah. Jadi difakihkan dengan agama ya. Oleh karena itu orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah, itu salah satunya orang yang dipilih oleh Allah. Tidak sembarangan ya, orang yang dipilih oleh Allah ya, tidak sembarangan. Salah satu contoh saja, kalau seandainya jenengan ini tidak mendapatkan hidayah Allah, maka jenengan berat untuk datang ke masjid ini. Berat. Ada saja alasannya. Ya.
Kalau ada hujan, alasan hujan. Kalau enggak ada hujan, alasan undangan. Ya. Kalau lagi kadang-kadang ya, macam-macam alasannya. Tapi kalau Allah memberikan hidayah, maka kita ringan untuk datang ke masjid. Tidak sulit. Karena yang menggerakkan hati kita itu adalah Allah. Maka di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alal iman. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah kami pada agama. Jadi ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Jadi kembali kepada orang Yahudi berikrar, berjanji ya, dan menyaksikan, akan tetapi dia berpaling yaitu dari ajaran atau perintah-perintah Allah ya. Itu adalah rata-rata dilakukan orang-orang Yahudi. Jadi sedikit sekali dari golongan mereka atau orang Yahudi yang mau mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Thumma kemudian antum kamu. Kamu ini adalah orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Haulai. Ini Bani Israel. Taqtuluna. Kamu membunuh anfusakum. Dirimu. Ya. Setelah berikrar, berjanji, menyaksikan, tapi tetap ya, haulai taktuluna anfusakum, dari orang-orang Yahudi tetap membunuh yaitu saudaranya. Watuhrijuna fariqom minkum, watuhrijuna, dan kamu mengusir fariqon, segolongan minkum, daripada kamu, min diarihim, dari rumah mereka atau dari kampung mereka. Tetap, berarti selama dia berikrar, berjanji, menyaksikan, itu sebenarnya tidak sesungguhnya dia itu berjanji. Makanya orang Bani Israel itu tidak pernah bisa dipegang janjinya itu terhadap Allah, apalagi terhadap manusia. Oleh karena itu, kalau kita jadi umat Islam, ketika berjanji, maka penuhilah janji kita. Terus jangan suka berjanji bila mana memberatkan. Ya, jangan suka berjanji bila mana memberatkan. Maka maaf, sekarang banyak orang yang banyak berjanji. Bila kepingin apa jadi pemimpin ya, biasanya yaitu mengobrol janji. Jadi janji padahal itu memberatkan. Ya. Lah kalau kita berjanji, ya mari kita penuhi janji kita, karena janji itu adalah hutang. Bila mana kita berjanji sekarang kok tidak dipenuhi, maka nanti di akhirat kita akan dituntut sesuai dengan janji kita. Ya. Lah orang-orang Yahudi tetap jadi memerangi saudaranya, mengusir teman-temannya atau saudaranya dengan mengambil harta bendanya. Ya, diambil harta bendanya. Tadoharuna. Kamu bantu membantu alaihim atas mereka bil ismi, dengan dosa. Ya, oleh karena itu kalau membantu saudara, membantu teman, ya kita perhatikan apakah ketika kita dimintai bantuan itu dalam hal dosa ataukah yaitu dalam pahala ataupun ridho Allah. Kalau membantu dalam hal dosa ya jangan dilakukan, karena itu diharamkan. Kalau orang-orang Yahudi diharamkan di dalam kitab Taurat, maka umat Islam diharamkan di dalam
Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, di dalam surat Al-Maidah. Ya. Jadi pertolong-tolonglah dalam hal kebaikan, tapi jangan pertolong-tolong dalam hal yaitu perbuatan dosa. Dilarang. Ya. Jadi berbuat dosa saling membantu itu dilarang. Ada orang mau korupsi kita bantu. Ada mau orang curang kita bantu. Ada mau orang yang berbuat dosa kita bantu. Itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Tadzaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan. Jadi perbuatan dosa dan permusuhan. Senantiasa menanamkan permusuhan. Jadi sering, agar apa? Terjadi peperangan. Karena ketika terjadi peperangan, dia akan banyak mendapatkan harta benda. Yang dicari cuma itu, hanya kehidupan dunia. Tapi dengan jalan yang haram, karena melanggar perintah Allah. Maka di dalam mencari harta benda di dunia boleh, tapi dengan catatan tidak dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Itu yang dilarang. Misalnya mengambil hak orang lain, ya. Padahal bukan haknya. Mengambil yaitu hak anak yatim dan lain sebagainya. Itu namanya mencari dunia atau harta benda dengan cara yang batil. Wa in, dan jika ya'tukum, mereka datang kepadamu usaro sebagai tawanan, tufaduhum, kamu tebus mereka. Wa huwa, dan itu mukharramun, terlarang, alaikum, atasmu, ikhrajuhum, pengusiran mereka. Jadi bila mana ada tawanan, itu ditebus. Nah, ketika ditanya kenapa kamu menebus, saya ini melaksanakan atau mengamalkan sesuai dengan isi kitab Taurat. Karena di dalam kitab Taurat itu diperbolehkan yaitu menebus tawanan. Ya, ketika perang, ya itu menebus tawanan. Boleh. Sebagaimana di dalam Quran juga sama. Entahlah ya. Nah, ketika ditanya, saya ini melaksanakan kitab Taurat. Dan tapi kenapa kamu kok berperang padahal itu dilarang oleh Allah? Lah gimana tidak berperang? Saya itu melihat teman kami. Maksudnya yaitu sekutunya ya. Ketika dihina, saya itu tidak tahan. Jadi temannya, ya, Bani, maksudnya suku Khojrat atau suku Aus, ketika dihina orang lain, dia itu tidak tahan untuk melihatnya. Padahal perbuatan dosa, dia tetap melakukan yaitu apa? Keharaman yang diharamkan oleh Allah. Tapi waktunya tawanan, dia menebusnya. Dan dia berdalih, saya melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Maka dikatakan oleh Allah, afatu minuna, apakah kamu beriman bibatin sebagian Alkitab, watakfuruna, dan kamu ingkar bibatin dengan sebagian. Apakah kamu beriman dengan kitab Taurat sebagian dan mengkufuri sebagian, wahai orang-orang Bani Israel? Ya. Dan ini sering terjadi pada kita. Ya. Jadi kadang-kadang beriman itu sebagian dan mengkufuri sebagian. Ya, makanya banyak umat Islam ketika sholat dia lakukan, zakat, puasa lakukan,
tapi gilirannya melaksanakan hukum Islam, maka ditolak oleh umat Islam. Ya, salah satu contoh aja. Ketika ada orang zina, kok misalnya dihukum Islam, dicambuk 100 kali bila mana apa perawan dan jejaka. Ya, bila mana perawan dan jejaka maka dicambuk 100 kali. Kok masih hidup, maka dia harus diusir dari negerinya selama 1 tahun dan dipisahkan. Itu hukuman sesuai dengan hukum Islam. Tapi bila mana sudah bersuami istri, maka dia harus diranjam sampai mati. Dengan catatan, ya, dengan catatan ada yang menyaksikan. Artinya menyaksikan itu melihat, bukan jari lo ya. Menjadi saksi itu enggak gampang. Dikatakan misalnya dibilangi orang lain, itu bukan saksi karena tidak melihat dengan sesungguhnya. Harus melihat dengan sesungguhnya, dengan matanya. Ya. Diranjam. Nah, diranjam itu ditanam. Yang diperlihatkan itu adalah kepalanya. Setelah itu ada petugas yang menghantam pakai batu kecil-kecil sampai meninggal. Sebelum meninggal diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Tapi sekarang kita umat Islam kan enggak melakukan itu toh. Ya, ada zina hamil duluan ya. Ya wis dinikahno. Kan enak. Oleh karena itu kadang-kadang kita itu ya serba salah. Paling tidak kita harus ngerti bahwa hukum Islam itu harus dikerjakan. Kita punya cita-cita, meskipun mungkin pada saat ini belum ya. Barangkali nanti atau kapan. Yang jelas kita harus memahami hukum yang ada di dalam Quran. Jadi afatu minun nabi batil kita atau furu nabi ba. Artinya milih-milih. Hukum Allah itu dipilih sing penak-penak, nah, sing boten penak. Niku ditinggalkan. Fama maka tidak jazaun balasan man orang yaf'alu berbuat dalika demikian mingkum daripadamu illa kecuali khizyun kehinaan atau kenistaan fil hayati dunya dalam kehidupan dunia. Jadi tidak ada balasan yang lain kecuali apa? Dia akan dihinakan oleh Allah di dunia. Ya. Jadi di dunia akan dihinakan yang pertama. Orang yang banyak menentang Allah, ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka hidupnya di dunia akan dihinakan oleh Allah. Ini janji Allah. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuradduna, mereka dikembalikan, ila asyaddi, kepada berat al-adhabi, siksa. Maksudnya siksa yang sangat berat. Sudah di dunia hina, maka pada hari kiamat kelak dia akan mendapatkan azab yang sangat berat. Tidak ada makhluk Allah yang tahan dengan azab Allah. Tidak ada. Tidak ada yang kuat. Ya. Lah orang-orang Yahudi nanti sudah dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat, dia harus memasuki ila asyadil adab. Siksa yang sangat berat, yang sangat menyakitkan. Di mana tidak ada sakit yang paling sakit kecuali nanti ketika diazab oleh Allah. Jadi orang-orang ahli neraka ini nanti ya, ketika menempel pada dinding neraka saja maka terkelupas seluruhnya, yaitu kulit ini terkelupas.
Setelah itu kembali lagi. Ya. Dan itu selamanya. Wa ma'allahu, dan tidaklah Allah bighafilin, dengan lengah, amma dari apa ta'malun, kamu perbuat atau kamu lakukan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya atau makhluk Allah, maka tidak ada yang ketinggalan dari pandangan Allah. Ya, sedikit pun tidak ada. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya berada dalam awasan Allah, pandangan Allah, tanpa terkecuali. Ya. Maka Allah akan memberikan balasan, meskipun itu hanya seberat zarrah, seberat debu, Allah pun akan memberikan balasan. Kalau itu kejahatan, maka Allah pun akan membalas kejahatan. Kalau itu kebaikan, maka Allah pun akan memberikan kebaikan. Seberapapun yang dilakukan oleh makhluknya, terutama yaitu manusia dan jin. Jadi semuanya diawasi oleh Allah. Ulaika, mereka itulah, kata Allah, alladzina, orang-orang yang istaru, mereka membeli, menukarkan, al-khayatat dunia, kehidupan dunia, bil-akhirah, dengan kehidupan akhirat. Artinya orang-orang Yahudi yang melakukan demikian itu, sama halnya mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, jangan-jangan kita hanya mementingkan kehidupan dunia. Karena banyak sekali manusia itu yang lebih mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Dia lebih memilih mencuri karena khawatir kelaparan. Dia lebih memilih korupsi karena khawatir kekurangan dari keluarganya. Padahal itu diharamkan oleh Allah. Padahal itu kehidupan dunia. Maka jadilah manusia di dunia itu mulia, di akhirat juga mulia. Artinya apa? Di dunia tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya, kata Sayyidina Ali, iskariman awmud syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kita harus ingat, ya, ketika kita mau melakukan satu perbuatan, ya, apakah itu diharamkan oleh Allah atau tidak. Jangan pernah sekali ketika diharamkan oleh Allah kita melanggarnya. Itu cuman apa? Kita membela, yaitu tentang urusan dunia. Kita harus mementingkan kehidupan di akhirat. Karena kehidupan akhirat itu lebih abadi, lebih mulia. Itu kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Fala, maka tidak yukhaffafu, diringankan anhum, dari mereka al-adzabu, siksa, walahum, dan tidaklah mereka yungsurut, mereka ditolong. Sampean bayangkan, dari orang-orang Yahudi Bani Israel tidak pernah diringankan siksanya. Jadi hari demi hari itu senantiasa ditambah beratnya siksa, ila asyadil adzab, ditambah terus. Maka kata Allah, fala yukhaffafu, tidak pernah diringankan. Berarti apa? Setiap hari ditambah. Maka panasnya pun ditambah, sakitnya juga ditambah, siksanya juga ditambah. Terus tidak ada yang memberikan pertolongan. Apa ya yang dibuat menolong? Amal baik juga enggak ada. Di dunia senantiasa ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, menyakiti sesamanya, ya,
dan apa mengambil hak orang lain. Maka tidak ada kebaikan dari mereka, ya. Sehingga amalnya pun tidak tidak mampu memberikan pertolongan. Karena yang mereka perbuat itu hanya menambah dosa. Setiap hari menambah dosa, sehingga di akhirat Allah pun menambah siksa. Tiap hari ditambah, tiap hari tambah, tiap hari ditambah. Semakin lama semakin berat, dan itu tidak berakhir. Karena kehidupan akhirat tidak ada akhir. Sampai kapan? Tidak ada akhir. Maka jangan, enggak usah dipikir. Kita di dunia hanya sebentar. Tapi kalau di akhirat tidak ada akhir. Maka sebelum, ya, orang Jawa bilang getun. Getun itu mesti getun buri. Enggak ada getun ngarep. Ya. Kecewa belakang, karena kalau sudah dipanggil oleh Allah, malaikat datang kepada kita, baru kita merasa getun. Belum bertobat kepada Allah, belum melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Oleh karena itu sebelum datang semuanya itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita, ya, mulai hari ini, detik ini, kita berikrar, berjanji untuk senantiasa melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Semoga bila mana Allah mengambil kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari pengajian ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.